Oke, selamat datang kembali para subscriber dan teman-teman yang saya bangga-banggakan. Selamat datang kembali di channel game, dan kali ini kita akan melanjutkan simulasi menyetir kita. Kita bermain Euro Truck Simulator 2. Jadi gambarannya adalah kita sebagai pemilik truknya. Awalnya sih memang kita itu bekerja gitu kan, jadi truknya bukan truk kita, kemudian kita pure sebagai karyawan. Oke, ini adalah truk yang sudah terbeli karena kemarin ngumpulin duit gitu kan. Kita akan coba cek mapnya. Nah, ternyata ini itu ada beberapa wilayah yang kuning, itu berarti yang sudah kita explore. Nah, ini kita akan tambahkan kembali beberapa wilayah yang kalau misalnya kita tambah berarti jangkauan kita itu makin lebar gitu kan. Semakin sering kita main, semakin sering kita login, berarti makin tambah kita bisa makin memperbanyak titiknya gitu kan. Dan semakin banyak titiknya berarti semakin banyak orderan yang bisa kita bawa gitu kan. Oke, kita akan pilih tambahin titiknya maksudnya. Di sini. Oke, tambah lagi. Oke, sudah cukup kayaknya ya. Tuh, di kursornya sih memang udah nggak ada tanda plus lagi kan. Jadi bisa kita tutup mapnya. Kita cek kembali apakah masih sama. Oh iya, berarti tersimpan ya. Oke, selanjutnya kita cek diagnosa truk kita apakah dalam kondisi baik. Oh, ternyata ada beberapa yang perlu diperbaikin ya. Oke, kita akan menuju ke servisnya. Loh, ini apa ini ya? Oh, ini rekrut, ini sopirnya. Kita belum bisa. Kita akan mereparasi truk kita dulu. Mana ya? Bukan, bukan. Ih, lupa. Ini game kontrolnya. Ih, di mana ya? Coba kita kesini dulu deh. Dari sini kali ya. Kalau reparasi truk, reparasi truk. Kita cek dulu jalurnya. Oh, di mana ya? Di mana ya reparasinya ya? Kalau ini kondisi truk kita. Sebentar, kita cek dari kamera luar. Kira-kira ada icon nggak ya buat reparasinya? Seharusnya sih ada sih. Cuma kok nggak kelihatan ya? Coba kita enter ya. Yes. Bisa nggak ya? Eh, masih sama tuh.
Oh, ada yang tahu nggak nih gimana nih? Ah, ini dia. Oke, udah ketemu. Oke, kita perbaikin dulu. Oke, sudah selesai. Itu jadi tadi tekan enter doang kali ya. Tapi sopir kita kelelahan itu, bro. Nah, itu di lokasi sini sebenarnya bisa ya, bisa istirahat sebentar gitu. Oke, kita akan melakukan peristirahatan kepada sopir kita dulu. Kita parkir di sini dan biarkan sopir kita istirahat. Udah siang, sip. Berarti bisa lanjut ya. Nah, itu belakang tadi kayaknya servisnya kan itu ya, yang kelihatan itu. Tempat kita reparasi tadi. Oh iya. Mana ini ya? Kita mundurin dulu. Kita akan coba keluar ya. Ini yang tadi. Oke, kita akan sedikit upgrade truk kita. Ini di atas ini ada banyak pilihan komponen apa yang akan kita upgrade, dan tentu saja kalau kita ingin upgrade truk kita, maka syaratnya cuma satu yang paling pokok ya, kita harus punya duit namanya. Oh, ini kanan, ini kayak di Indonesia aja nih, kalau sebelah kanan ini sebelah kiri. Jadi kita sesuaiin dengan medannya aja deh. Kalau di sini di kiri ya sih. Oke, kita akan apa ini transmisi ya. Kita akan coba. Bentar. Ini sasisnya, oh masih ketutup, bro. Masih ketutup juga. Ini yang baru yang bisa kebuka nih transmisinya. Gimana mau kita beli? Untuk memperbaiki truk kita, kualitas truk kita, oke, kita beli upgrade transisinya. Oke, sudah teraplikasi di truk kita. Jadi kayaknya sih lebih enakan nih. Wah. Tadi keterangannya apa yang nggak dibacain? Yang pasti kualitas truk kita lebih bagus gitu aja sih. Oke, kita cari-cari. Bukan di sini sih ngangkutnya. Kayaknya kita tadi itu dibawa dari nganterin barang. Terus pas kita pencet F5 itu kayaknya kita dibawa ke bengkelnya, istilahnya di derek lah, karena ada kosnya tadi kan. Nah, kemudian dari sana setelah di derek tadi masuk sini gitu kan. Jadi memang di sini cuma peristirahatan sama servis. Nah, sekarang kita akan mengikuti jalur merah ini untuk mendapatkan duit. Kita akan ngangkut barang, bro. Jadi kita akan cari pekerjaan di mana
ketika di akhir dari tanda ini biasanya sih ada truk atau barang yang bisa kita anterin gitu. Kita akan ikutin jalur merah ini. Oke, wih, ini udah over, wih. Kecepatannya walah alah alah alah. Tapi lumayan enteng juga nih kalau nggak ada muatannya. Ulululululu. Tapi kalau ada muatannya lumayan berat itu kan, lama. Ya karena wajar sih karena ada bebannya. Oke, tetap lanjut. Jadi tetap kita susurin. Ada yang berbeda enggak? Nah, ini memang sengaja saya percepat ya. Jadi speednya video ini saya cepetin biar kita cepat nyampe nya. Silakan dinikmati. Yo.
besok aja masih ada. Iya, ibunya saya pagi. Oke, sepertinya akan hampir mencapai. Oh iya, loh, itu kok di mapnya malah nunjukin kebalik ya? Kelewatan kayaknya. Bener nggak sih? Coba kita putar balik dulu. Kita belok di sini. Oke. Kayaknya udah sepi itu. Oh, masih ada kendaraan kecil. Oke, kita akan belok sebentar. Oke. Terus. Waduh, waduh. Ya, benar nggak sih? Iya sih kayaknya. Tuh yang kita habis depan itu kita belok kiri. Kita belok kiri. Aish. Wah. Nabrak, bro. Tuh ada yang nyangkut tuh kayaknya. Oke, sebelah. Nah, ini nih kayaknya nih. Ini bener nggak ya? Oh iya. Ya, sip. Oke, teman sekalian. Kita sudah sampai di lokasi penjemputan dan kita akan lanjutkan di game berikutnya.